Al-Habib Umar bin Hafid di dalam Adhiyaul Lami mengatakan, billahi karrir zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil gulubir rana. Demi Allah, ulang terus sebutan sifat-sifat Nabi Muhammad, ceritakan berulang-ulang. Kenapa kita membaca maulid itu lagi, qasidahnya itu lagi, jangan pernah bosan sampai mati. Karena orang yang terus mengulang-ulang mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad, kaimatu ziha anil gulubir rona, ini kotoran hati akan dirontokkan oleh Allah. Baru mendengar sifatnya aja, kotoran hati kita dibersihkan, dirontokkan, disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan para sahabat yang duduk berhadapan dengan Rasulullah?